Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Faghfir lana dhanbana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. La tad'a lana wa lil hadirin wal ghaibin minna dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa 'afaytah wa la maridan illa shafaytah wa 'afaytah wa la maridan illa syafaita wa afaita ya mujibas sa'ilin wa la hajata min hawaiji dunia al-akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'athir alaina wa adina warda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang masih bertahan beritikaf sejenak di Masjid As-Salihin untuk melanjutkan perbincangan yang kemarin tentang mengenal karin. Sebelum itu kita semak ayat yang selalu kita semak juga ya, surah At-Tin wa tini wa zaitun. Kita baca sama-sama untuk ambil berkatnya, kita mengambil fadilat. Satu ayat, satu ekor unta besar gemuk. Mudah-mudahan dapat ya. Amin rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 597 ya. Halaman 597. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Fil, surah menerangkan manusia yang bermasalah besar. Manusia yang bermasalah besar, siapa itu? Ashabul Fil. Ashabul Fil, tentara bergajah yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Subhanallah, akhirnya mereka hancur semuanya. Habis semuanya. Cerita insan-insan yang bermasalah. Dalam surah At-Tin kita ada sebut saat itu dua pembagian manusia. Ada yang baik, ada yang salah pilih. Bermasalah juga ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah bagus kejadian manusia itu diciptakan Allah. Karena yang menciptakan Allah ya. Sudah bagus. Proses kejadiannya bagus sekali. Sebelum kita tuh wujud, sebelum manusia wujud, manusia sudah wujud di alam ruh, alam arwah. Di sana sudah berkumpul semua ruh manusia dari pertama hingga terakhir. Di sana Allah menanya manusia di alam ruh, "Alastu bi rabbikum?" katanya. "Aku ini kan Tuhan kamu," kata Allah kepada ruh. Kemudian serentak menjawabnya, "Betul," katanya. Mereka percaya semuanya bahwa Allah itulah Tuhannya, Allah itu Rabb. Kemudian
kita dijadikan, dilahirkan tentang kesaksian tadi halaman 173 tuh ya, surah Al-A'raf ayat 172, halaman 173 ayat 172, cantik nomornya ya, 172 173, ayatnya 172, halamannya 173. Ini proses kejadian manusia bermula dengan alam roh. Boleh dibaca ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون Sadaqallahul Azim. Ayat 172 menyatakan bahwa kita di alam ruh semua sudah bersaksi. Allah menanya manusia di alam ruh, belum jadi lagi ya, belum wujud lagi, masih di alam ruh. Allah menanyakan, alastu bi rabbikum, aku ini kan Rabb kamu, Tuhan kamu. Qalu bala, serentak menjawabnya, tidak ada yang membangkang ya, tidak ada yang oposisi. Bala syahidna, betul lah itu, kami bersaksi ke itu semuanya katanya. Tujuannya apa? Antakulu yawmal kiamati inna kunan azza ghafilin, jangan nanti dari kiamat, oh kami tak tahu menahu. Kami tak tahu benda ini. Sudah bersaksi semuanya. Ataupun kamu mengatakan, kami ikut datuk nenek kami saja, datuk nenek tak betul, kami pun tak betul. Kamu sudah bersaksi di alam ruh. Semua sudah bersaksi serentak, tidak ada membangkang. Alastu bi rabbikum, aku ini kan Tuhanmu, kata Allah. Bala, benar, betul, semua sependapat. Kemudian bila manusia itu dijadikan, dilahirkan, ada modal lagi. Ada modal diberi Allah, kapital, modal. Modal fitrah suci. Fitrah suci yang siap untuk menerima iman itu, Pak. Inilah bagusnya asal kejadian manusia. Ada fitrah suci yang siap untuk menerima iman. Dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, yang siap untuk menerima iman ya, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, kejadian ciptaan Allah terhadap manusia yang suci bersih. Apa artinya? Setiap anak yang lahir, halaman 407 ayat 30 surah Ar-Rum. Dalam Quran ada surah Rum ya. Hebat. Ada surah Rum. Ayat 30. Fa aqim wajhaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ayat 30 surah Rum. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini setiap anak yang lahir, tidak kira bangsa apa, agama apa, ada modal dijadikan Allah pada dirinya, pada hatinya untuk mengimani Allah.
Subhanallah. Itu kalau kita dengar cerita-cerita orang yang masuk Islam ya, orang-orang non-Muslim, tiba-tiba dia masuk Islam, senang masuk Islamnya, karena bertemu pak, fitrah tadi bertemu, fitrahnya tadi masih utuh, masih baik, masih bisa, tiba-tiba bertemu dengan Islam, cepat diterimanya Islam. Orang kita ini, anak-anak kita ini banyak yang rusak. Rusak. Dalam hadis dikatakan, anak yang dilahir itu suci bersih katanya. Yang membuat ulah katanya, ayah dan ibunya. Dia tak jaga. Karena ayah dan ibu pun tak jaga. Macam mana dia nak jaga anaknya? Dia pun tak bisa. Dalam hadis ada ya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah katanya. Setiap anak yang lahir itu bersih, suci, bisai. Baik. Ahsani taqwim dalam surah At-Tin tadi. Bagus asal kejadiannya. Kemudian bapaknya lah mencorakkan. Bapak tak sembahyang, bapak tak baca Quran, satu rumah tak baca Quran. Lalulah satu rumah itu hanyut. Ini ya. Baik, kita balik kepada At-Tin tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagus sudahnya. Bagus asalnya, usulnya asal kejadian manusia. Kita ada sebut ada masjid, ada Quran, ada Islam, ada Allah, ada malaikat, ada ilmu, ada ulama, ada orang saleh, ada sahabat yang baik. Kalau ikut aturan yang betul, orang itu tidak mungkin berjalan tanpa sahabat. Tidak mungkin. Dia akan sesat. Dia akan susah. Perlu sahabat. Perlu member. Perlu link. Perlu kumpulan. Itu maka Nabi ada sahabatnya. Nabi Muhammad terkenal dengan sahabatnya. Nabi Isa terkenal dengan Hawarijin. Sahabat-sahabat yang terdekat kepada Nabi Isa. Nabi Musa ada sahabatnya. Semua ada sahabat. Kalau orang itu melihat hidup ini tak payah sahabat, itu tipu daya iblis. Iblis menipunya. Mana boleh hidup tanpa sahabat? Lumrah kehidupan mesti ada sahabat, ada partner. Manusia partner yang tak nampak itu memang adalah itu, ya, itu kerja Allah. Tinggal lagi kita pandai-pandailah berjinak dengan karin yang tak nampak itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah bagus asal usul kejadian manusia itu kalau dijaga dengan baik. Tapi ramai yang tak jaga. Tsumma radadna wasfala safilin. Kemudian jatuh terpuruk sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya. Quran tak pegang, masjid tak pergi, azan tak dengar, ilmu tak payah, ulama no need. Macam mana? Macam mana tu? Tengok ayat ke-6. Illallazina amanu. Kecuali mereka yang mukmin, mereka jaga semua yang tadi. Wa amilus salihat. Iman dan beramal saleh. Ini juga yang disorot dalam khutbah Jumat kemarin ya. Tentang masa. Di awal khutbah dibacakan ayat Suratul Asr. Semua kita hafal Suratul Asr. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang itu faham Suratul Asr, belajar, belajar, belajar sampai matang, sampai masak, sampai mengerti, sampai faham, selamat, kata Imam Syafi'i. 3 ayat pendek. Kalau kita belajar, 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 betul-betul belajar ya, selamat. Jangan nak pikir nak hafal 30, nak baca 30 juz. Tak usah, kata Imam Syafi'i. 3 ayat itu saja. Tapi kan nak belajarlah. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, majority manusia mungkin 90% ataupun lebih rugi. Innal insana. Al insan tu di sini pun insan juga. Insan dalam surah At-Tin itu 100% tuh.
peratusnya penuh. Insan dalam suratul asr peratusnya tinggi, bukan penuh. Insan juga ya, ini sini insan, sana insan. Di sini 100%. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah baik kejadian manusia itu. Baik. Karena yang menjadikannya Allah, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak mungkin tak baik. Kalau kita lihat ayat surah Sajdah kemarin ada diimbas sedikit ya tentang kejadian manusia dalam surah Sajdah, apa disikap di sana, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, semua ciptaan Allah itu baik belaka. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, halaman 415 ayat 7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah, semua ciptaan Allah itu baik semuanya. Baru dia bercerita tentang kejadian insan daripada tin, tanah, kemudian daripada air, kemudian proses kejadiannya dalam menciptakan itu, dijadikan telinga, pendengaran, mata, penglihatan, dijadikan hati. Tapi ramai yang tak bersyukur, tak ingat. Baik, insan dalam surat tin 100%, insan dalam surat al-asr, tengoklah ya, innal insana lafi khusr, manusia itu rugi. Di sana tuh peratusnya bukan 100%, ada yang untung, ada yang jaga, ada yang bisa, yang tak bisa itu rugi semuanya. Innal insana lafi khusr, manusia itu rugi, peratusnya tinggi. Illal ladzina amanu, ini yang terkecuali, wa amilus salihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kecuali mereka yang beriman, bukan Islam ya, Islam belum tentu iman. Kalau iman tuh dia buat yang Allah suruh, orang mukmin tuh dia ikut. Subhanallah. Kita lihat ayat tentang masjid ya. Coba kita ayat tentang masjid dulu, ada sebut juga. Tengok ayat tentang masjid, cinta masjid. Surah At-Taubah ayat 18. Tengok di sana. Halaman 189. Ayat 18. Patutnya ayat ini bagi pencinta masjid karena lekat di hatinya supaya dia termotivasi terus. Semangat terus. Innama ya'muru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Yang rajin datang ke masjid itu terjemahnya ya, itulah yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman mesti ke masjid. Itu maknanya, tafsirnya tuh. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, tidak mungkin tidak datang ke rumah Allah. Tidak mungkin tidak menyahut panggilan Allah. Beriman kepada hari kemudian. Kalau hari kemudian, beriman kepada hari kemudiannya hebat, kuat, cinta masjidnya kuat. Wa aqamas salat, dia ingin menegakkan salat, salat yang betul di masjid. Salat yang di rumah itu nilainya rendah, bukan tak sah. Nabi Muhammad tak pernah salat di rumah, sahabat tak pernah salat di rumah. Orang-orang saleh semua kalau ketinggalan salat menangis. Orang saleh zaman dulu kalau ketinggalan salat berjamaah, ada sebab-sebab yang emergency, nangis. Ada yang ketinggalan sampai maghrib,
sampai Isya dia sembahyang tak berhenti. Ada yang ketinggalan sembahyang Isya sampai subuh sembahyang tak berhenti. Nak cover tapi tak akan dapat. Sembahyang ketinggalan sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur sampai Asar dia sembahyang. Ketinggalan sembahyang Asar. Tidak boleh sembahyang lepas Asar. Mereka bertasbih sampai Maghrib. Itu perlunya kita belajar ya. Perlu belajar orang yang saleh macam-macam. Mereka berinteraksi dengan sholat, dengan masjid, dengan azan. Baiklah. Kita ke surah At-Tin lagi ya. Orang itu jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. Illallazina amanu. Yang terpuruk itu, yang jatuh. Sumara danau asfala sifilin, yang terbenam, terbenam sedalam-dalamnya. Tidak mau bangkit, tidak mau keluar daripada kejatuhannya. Ramai. Sudah jatuh, 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 jatuh. 20-20 jatuh, 20-21 jatuh. Asfala sifilin. Tidak mau naik, tidak mau bangkit. Karena dia tidak sedar kejatuhannya. Tidak tahu yang dia jatuh. Itulah tipu daya iblis. Orang yang tak betul, dia tak tahu dia tak betul, malah menganggap dirinya betul. Ada di surat dalam surah Az-Zukhruf halaman 492. Orang itu tak betul, dia tak tahu dia tak betul, malah menganggap dirinya betul. Susah runding tu. Yang senang runding apa? Dia tak betul, dia tahu diri tak betul. Kata ulama, manusia ada empat kategori. Manusia ada empat kategori. Yang pertama, orang alim, tahu dirinya alim. Dia menyebarkan ilmu. Dekatilah itu kata ulama. Yang kedua, orang alim, dia tak tahu dirinya alim. Ingatkan dia, kita ini berisi, kita ini berilmu. Ayo sebarkan ilmu anda itu. Kategori kedua, orang alim, dia diam-diam saja. Maka kata ulama, perlu diingatkan dia. Yang ketiga, orang jahil, dia sedarkan kejahilannya. Orang yang kurang, sedarkan kekurangannya. Dia akan mencari itu. Dicarinya itu. Yang keempat, orang yang tak tahu, tak tahu diri, tak tahu. Ini surah apa nih? Surah Zuhruf nih. Lantaran tipu daya setan. Tengok di sini ya. Ayat surah Zuhruf halaman 492, 36, 37, 38, 39. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Tengok di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ini cerita qarin lagi. Wa innahum layasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin wa lan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun. Wa man ya'shu an dzikr rahman, siapa yang mengabaikan Al-Qur'an, siapa yang mengabaikan tazkirah, siapa yang mengabaikan zikir, nuqayyid lahu syaitan, Allah akan peruntukkan syaitan untuk mengacaukan kehidupannya. Peruntukan Allah ini susah nih ya. Nuqayyid lahu syaitana, Allah akan pilih syaitan untuk menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, itulah qarinnya. Kita ada cakap ya, manusia itu sama ada karinya malaikat atau karinya musuh. Wa innahum layasuddunahum anis sabil, karin tadi akan menyekatnya dari jalan yang betul. Nak ke masjid susah, tidak dapat, tidak nampak jalan ke masjid, tidak nampak. Nak buka Quran, jangan tak. Nak nambah ilmu, apalagi mereka akan memesongkan manusia yang disesatkan daripada jalan yang betul. Wayah sabuna annahum muhtadun, dia merasa dirinya okey. Yang tak okey merasa okey. Ini masalahnya.
sudah ada dalam Quran ya. Tidak ada kekurangannya. Rumah ada, kereta ada, duit ada, semua ada. Tidak ada. Tidak ada yang tak kurang. Semua ada. Ditipu oleh syaitan iblis, tidak ada kekurangannya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dilihat dirinya oke. Nanti hatta iza ja'ana, katanya nanti dari kiamat orang itu akan datang menghadap Allah dengan karin tadi, baru di sana menyesal. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Allah brengsek lo katanya. Kamulah yang menyesatkan saya itu ya. Sana baru nampak apa? Kalau saya di timur, engkau di barat dulu, engkau tak kacau saya, kan bagus. Ani 24 jam berteman dengan karin. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal karin. Alangkah untungnya saya kalau saya di timur, engkau di barat, kita tidak bertemu. Fabik Salkarin, brengsek lo ini. Subhanallah. Sana baru brengsek, di sini dipuji, disanjung, disayang. La ilaha illallah. Kemudian, walai yamfakumul yaum izzalamtum. Tidak usah bertengkarlah. Tidak usah siapa menyalahkan siapa, kata Allah. Tidak guna lagi itu. Al-yawm, pada hari nak guna. Izzalamtum, kamu sama-sama zalim. Annakum fil azab mushtarikun, kamu akan berkongsi dalam azab neraka. Subhanallah. Ini majoritinya tinggi nih. Majoritinya tinggi. Radadna wa asfala safilin dalam surah At-Tin, dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Yang rugi itu peratusnya tinggi. Yang selamat apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Beriman, beramal saleh, kemudian wa tawasau, saling menyampaikan, membagi informasi, bertukar informasi, bercakap-bercakap, mendengar bercakap. Ceramah, forum, kultum, kuliah. Wa tawasau, memperbanyakkan sarana untuk menyampaikan kebenaran bil haq, karena kebenaran tak sampai lagi. Wa tawasau bisabr, dan perlu juga kesabaran. Inilah sorotan khutbah Jumat kemarin ya. Manusia karena jaga masa, karena pelihara masa, masa itu kapital, masa itu modal. Semua orang dikasih 24 jam satu hari. Macam mana dia melaburkan yang 24 jam ini? Itulah kita perlu minta pertolongan Allah agar Allah mendekatkan kita dengan karin malaikat. Kita bacalah Al-Qur'an satu perenggan yang kemarin itu ya. Nota kita yang terbengkalai kemarin, kolom 2 perenggan 2. Sementara nafsu mutmainnah sangat giat merebut semua amal ibadat agar menjadi bahagiannya. Nafsu mutmainnah itu rajin pergi masjid, baca Quran, nambah ilmu, berzikir. Tugas nafsu mutmainnah yang berat adalah merebut amal ibadat dari setan dan dari nafsu amarah. Tetapi ada peperangan, ada pertarungan, ada konflik. Manusia itu ada konflik dalamnya. Ada yang mengajak kepada yang jahat. Dalam dirinya juga ya. Nafsu juga. Nafsu apa namanya? Nafsu amarah. Saat dia mau ke masjid, jangan tah. Dihalang pergi ke masjid. Nafsu tadi. Datang nafsu mutmainnah, ayo ke masjid. Saat nak duduk di majlis ilmu, nafsu amarah, ayo duduk majlis ilmu. Nafsu mutmainnah ya. Nafsu amarahnya, janganlah, ayo keluar cepat. Sembahyang saja sudah cukup. Subhanallah. Ini maksudnya ini. Jika ia berjaya merebut satu amal sahaja, mengikut yang selayaknya, niscaya si hamba akan terselamat pada sisi Allah. Ini penilaian ulama ya. Amalan kita ini, satu amalan saja diterima Allah dengan baik, selamat hidup. Namun nafsu amarah dan syaitan tidak memberi peluang kepada nafsu mutmainnah agar satu amal ibadat pun saja jangan sampai kepada Allah Al-Maula Subhanahu Wa Ta'ala. Bila orang itu sudah beramal, dah pergi masjid, dah duduk dalam majlis ilmu, nanti sampai di rumah dirusaknya. Dirusak, didelete sama nafsu amarah tadi. Habis semuanya, hancur, langis.
Subhanallah. Bersih. Mungkin sahabat dari Malaysia ada yang tak tahu langis. Langis itu bersih. Di Cin. Tapi di Sumatera dipakai bahasa itu. So, saya cepat nak cakap langis itu. Bahasa Sumatera, langis itu di Cin, Pak. Tidak ada tinggal, Pak. Pergi masjid, balik rumah, buat benda yang Allah murka, habis amalan ke masjid itu. Mungkin amalan seminggu habis, mungkin amalan sebulan, amalan setahun, amalan seumur hidup habis. Terjadi di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, terjadi dalam hadis, ada disebut Rasulullah risau ya, waktu itu Rasulullah bersama sahabatnya Thauban namanya. Thauban, sahabat dekat. Thauban, saya risaulah katanya. Kenapa? Saya sudah nampak hari kiamat itu. Rasulullah dan perlihatkan proses hari kiamat itu, hisab itu. Ada sahabat kita yang rajin tahajud, rajin berjihad. Sekali langis semuanya ibadatnya katanya. Ini sahabat Nabi. Sahabat pun, Thauban pun risau. Apa usulnya? Di mana kesilapannya Rasulullah? Kesilapannya satu saja katanya. Ada peluang nak buat yang haram, masih buat lagi. Habis itu katanya. Tek Arabnya, iza hum qaumun iza khalau bi maharimillahi intahakuha. Mereka kategori manusia saat ada peluang nak buat haram, tengok haram, touching haram, poin haram, masih buat. Habis. Sekarang mungkin sedetik dua detik saja boleh hancur ibadatnya. Itulah kerja setan. Katanya setan itu katanya jangan, agar satu amal ibadat pun jangan sampai kepada Allah. Tengok situ ya. Namun nafsu amarah dan syaitan tidak memberi peluang kepada nafsu mutmainnah agar satu amal ibadat pun jangan sampai kepada Allah. Al-Maula Subhanahu wa taala, kalau boleh begitulah. Kalau orang itu beramal, dirosak amalnya. Jadi menjaga amal itu saat itu tuntutan. Macam kita beli kereta okey. Tentulah jaga kereta tadi. Kalau tidak nanti jahanam kereta itu rusak. Ibadah juga begitu. Subhanallah. Ini kata orang saleh zaman dulu ya. Wallahi lau a'lam anna li amalan wahidan wasala ila Allah la kuntu afrah bil maut min al ghaib yaqdumu ala ahli. Demi Allah katanya, jika saya tahu bahwa saya memiliki satu amalan yang diterima Allah, niscaya saya akan berasa gembira dari apa yang dirasakan kepulangan orang ahli keluarga kepada keluarganya. Ada orang sudah berpisah lama, tak boleh balik Brunei karena COVID. Tiba suatu saat balik, dah sekian tahun sekian bulan tak berpisah, tiba-tiba jumpa. Kalau saya tahu amal ibadat saya diterima, katanya satu saja, saya akan lebih gembira daripada kegembiraan orang yang sudah lama berpisah kemudian bertemu lagi. Mudah-mudahan kita lanjutkan ya. Besok kalau masih ada program di sini, kita lanjutkan pertarungan dua nafsu. Kita sudah cakap dari awal ya, belajar nafsu ini baik, wajib. Belajar menguasai hati, wajib. Manajemen kalbu, wajib. Karena nafsu penting, hati penting. Kalau nafsu tak diusai, nafsunya akan kusut, nafsunya akan galau. Subhanallah, hati juga begitu ya. Hati yang tidak terurus, hatinya akan kotor, hatinya akan kama, hatinya akan sakit, hatinya akan mati. Semua disebut dalam Quran. Nafsu perlu diurus, hati perlu diurus, akal juga perlu diurus. Mudah-mudahan kita sambut. Lanjutkan besok kolom 2 perenggan kedua dari bawah ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arna alaihi karim. Na'udzu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nusi sana alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya rabbi ya rahmataka narju, ya rabbana rahmataka narju, ya rabbana rahmataka narju. Wa qulta wa qawluka al-haq, kataba ala nafsi rahmah, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan 'ilma, faghfir lana warhamna washfi mardana wa mardal muslimin
واشفي مرضانا ومرضى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين تقبل الله منكم.